Hello, what's up guys? Back again with Manika, MacTable Star di video bagi-bagi. Sebelum bagi-baginya mulai, di sini gue mau kasih info di mana sekarang gue sudah punya jadwal sendiri untuk video bagi-bagi. Yaitu pada hari Sabtu atau malam Minggu, jadi otomatis untuk video bagi-bagi akan selalu ada di setiap minggunya. And bagi kalian yang ingin request tentang bagi-bagi, mau pengen bagi-bagikan apa, kalian request aja di kolom komentar atau DM gue di Instagram. So guys, untuk episode bagi-bagi kali ini adalah bagi-bagi sound effect, weapon atau senjata. Jadi di sini nggak hanya satu ya senjatanya, ada macam-macam senjata. So yang pertama di sini ada weapon AK-47 guys. Selanjutnya yang kedua ada bomb grenade, suara sound effect bomb grenade. Yang ketiga ada knife atau pisau. Yang keempat ada M4, senjata M4. Yang kelima ada misil. Bagi kalian yang nggak tahu ini misil apa, misil adalah semacam bazooka tapi dia itu ngejar. Jadi misal kita menggunakan misil dan kita sudah ngelock atau ngekunci sasaran kita, dia otomatis akan ngejar itu sasaran kita. Misal ini bisa kalian lihat di GTA San Andreas dengan weapon yang nomor 3. Dan seperti itulah, dan untuk sound effect-nya itu kalau nggak salah ada suara wus-wus gitu karena dia akan ngejar gitu. Yang keenam ada submachine gun atau SMG MP5. Selanjutnya ada pistol. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 ada rocket launcher dan ini dia tuh nggak ngejar, jadi kita cuman nembakan di suatu titik aja dan dia boom. Seperti itulah. Selanjutnya di sini ada nomor 9 yaitu shotgun. Nomor 10 ada silence atau peredam. Jadi weapon yang kita gunakan sudah menggunakan peredam. Selanjutnya ada sniper dan terakhir ada sword atau pedang ya guys. So guys, bagi kalian yang ingin download ini sound effect, kalian bisa download di link deskripsi. Bagi kalian yang tidak bisa mendownloadnya atau ada masalah 404 atau file notepad atau ya nggak bisa pokoknya, kalian cek aja di deskripsi itu ada penjelasannya cara untuk mengatasinya. Dan by the way, untuk ukuran ini kecil banget, yaitu setelah kita ekstrak filenya cuman 15 megabyte atau ya 16 megabyte ya, dan kalian downloadnya cuman 12 megabyte aja guys, yaitu 11,78 megabyte aja, kecil banget bukan? Untuk cara ekstrak zip, kalian bisa download Jet Archiver di Play Store ya. Untuk cara ekstraknya, kalian tekan file yang kalian download tadi terus pilih ekstrak di sini dan otomatis file tersebut akan terekstrak. So guys, dan inilah sound effect-nya. Oke guys, dan itu adalah beberapa sound effect-nya. Karena nggak semuanya gue masukkan di video ini, kalian bisa lihat sendiri dengan cara kalian download aja di link deskripsi. Dan sampai di sini saja video ini guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini karena akan selalu ada bagi-bagi bahan-bahan lainnya. So stay cool, calm down, and see ya.